to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Ada Ze Valente, daftar pemain Persik Kediri yang akan hadapi Persib Bandung. Persik Kediri tengah mengincar poin penuh saat berlaga melawan tuan rumah Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-22. Laga yang akan berlangsung pada akhir pekan itu, Persik Kediri memboyong 22 pemain, yang seluruhnya berada dalam kondisi yang baik setelah pemulihan, serta latihan yang intensif. Sejak awal pekan kemarin kami memulai persiapan, dan setelah melakukan recovery, tim mulai masuk ke persiapan taktikal. Saya senang karena di laga ini tidak ada pemain yang terkena cedera, ataupun akumulasi kartu, kata pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide. Ia juga mengatakan, bahwa tuan rumah Persib Bandung merupakan lawan yang sangat tangguh. Bahkan Persik harus menelan kekalahan, pada pertemuan di putaran pertama lalu. Di putaran pertama, kami kalah dari Persib Bandung. Saat itu kami harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, dan itu sangat menyulitkan kami, kata Coach Marcelo. Ia pun menambahkan, para pemain Persik dalam pertandingan nantinya, harus menunjukkan permainan yang disiplin, serta fokus sepanjang pertandingan. Nakoda asal Brasil itu juga menilai, bahwa tim Maung Bandung sangat kuat, jika bermain di depan pendukungnya sendiri. Kendati begitu, Marcelo Rospide mengatakan, jika Persik juga punya strategi khusus untuk mencuri poin di kandang lawan. Kemarin kami juga sudah mencoba beberapa strategi, dan termasuk kemungkinan memainkan sang rekrutan baru, seperti Ze Valente sejak menit pertama. Yang jelasnya, kami tidak ingin pulang dengan tangan kosong, dan setidaknya harus bisa mencuri poin di laga tersebut, tutup sang pelatih. Motivasi makin tinggi, Persik Kediri berniat kalahkan Persib di hadapan Bobotoh. Persib Bandung yang bermain di kandang sendiri, tentu tidak ingin kehilangan poin di akhir pekan ini. Adapun sebaliknya, Persik Kediri juga akan berusaha untuk mencuri poin, demi menjaga ambisi mereka untuk finish di posisi 5 besar. Pelatih Marcelo Rospide juga menyebutkan, bahwa pertandingan yang dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu, diprediksi akan berjalan dengan ketat. Kondisi ini tidak mudah bagi timnya, mengingat pada pertandingan putaran pertama lalu, meski Persik Kediri bermain bagus, akan tetapi, timnya masih belum mampu memenangkan pertandingan. Saya tahu, kami akan bertemu tim yang sangat kuat di Liga 1 musim ini. Pada putaran pertama lalu, kita sudah bermain baik tetapi kami kalah. Saya merasa termotivasi pada laga besok, karena mereka bakal disaksikan banyak supporter. Persik Kediri saat ini dalam momentum baik, dan saya sudah menyiapkan segalanya, ucap sang pelatih di sesi konferensi pers. Marcelo Rospide juga mengatakan, bahwa dirinya sudah mempelajari gaya bermain Persib, saat bersua PSM beberapa waktu lalu. Saat itu, Persib terlihat lebih dominan mengontrol pertandingan, yang membuatnya banyak menciptakan peluang. Ada dua pemain Brasil dari Persib yang sangat bagus, yaitu Ciro Alves dan David da Silva. Begitupun dengan Mark Locke yang sudah bermain lama di Liga 1, serta beberapa pemain lokal yang menurut saya berbahaya. Tapi saya punya target pada laga besok, untuk dapat meraih poin di Bandung. Lebih lanjutnya, Marcelo Rospide merasa senang dengan kehadiran sejumlah pemain baru, yang bergabung bersama tim pada putaran kedua ini. Itu dikarenakan, kehadiran pemain baru tersebut, bisa meningkatkan kemampuan level tim Macan Putih. Saya telah mendapatkan pemain seperti yang dibutuhkan, bukan hanya Ze Valente, tetapi juga Irfan Bahdim, pungkas sang pelatih.